Hello, Assalamualaikum semua. Lama betul lah tak upload video. Actually, memang ada perancangan untuk buat this episode ni sebenarnya. Perkenalan, aku nak bincangkan, aku nak share perkenalan berkenaan hi-fi equipment dengan dia punya setup. So, this might be part 1. Sebab ada kawan aku tanya, apakah basic knowledge atau kriteria yang perlu diambil kira kalau dia start nak berjinak dengan hi-fi lah. So kat sini apa aku boleh share adalah just a basic knowledge. Okay, dan aku rasa untuk lebih dalam lagi korang kena explore sendirilah dekat sama ada dengan menuntut dengan kawan-kawan yang dah lama berjinak dengan hi-fi, ataupun korang boleh google sendiri dekat internet. Okay, so bagi aku start berjinak actually dengan serius lah, invest beli amp table speaker ni start ujung tahun 2012. So basically tahun ni, kalau bulan 12 tahun ni 2022, almost baru 10 years lah. So bagi aku, pendapat aku, dunia hi-fi ni dia dah adalah journey lah, perjalanan. Dia macam marathon. Kita boleh start dengan setup yang murah. Sebab apa? Sebab kita tak pasti sound ataupun lah, kita baru start, kita tak kenal equipment. Mungkin bagian ini aku punya pengalaman lah. Masa aku start hi-fi tu, aku pun ada kawan. Tapi yalah, ada seorang kawan aku tu je yang aku banyak refer kat dia. Dan masa tu pun tak banyak sahabat-sahabat lain yang berminat dengan setup hi-fi lah. Masa tu semua fokus dengan lagu dekat, sama ada dekat handset ataupun dekat dalam kereta ya. Yeah. So bagi aku, sebab aku cakap dia journey, sebab it's a learning process. Kau beli dengan setup yang murah. Okay, sebab kau pun tak tahu nak cari, nak figure dia setup yang kau nak, actually dengan sound yang kau nak. So perjalanan lah, kau akan upgrade pelan-pelan, it takes time lah. Especially kalau kita ada budget yang sikit, so it's better kita start beli barang-barang untuk kamera hi-fi yang use resale yang kita boleh dapat dekat FB market ataupun FB group yang berkenaan dengan audio. So dengan beli barang-barang use ni, kita boleh upgrade lah, next time kita boleh jual and then beli barang baru. So dalam perkongsian ni, untuk pengenalan untuk orang yang baru nak melibatkan diri dengan hi-fi, atau hi-fi guide for beginner lah, 4 item. First adalah source of music, then budget. Nombor 3, kita kena kenal hi-fi equipment dengan komponen dia. Nombor 4 adalah hi-fi setup. So first, sebab apa kita kena tahu source of music? Kita kena tahu source of music yang kita dengar. So bila kita tahu source of music yang kau betul-betul dengar, and then kau boleh create budget, kau boleh tahu barang apa yang kau boleh gunakan untuk dengar source music kau tu. So bila kau tahu barang apa kat situ, kau boleh tahu budget. Ada 3 jenis format of music, physical, digital dengan streaming. Or either streaming can kita boleh letak dalam digital, tapi untuk physical adalah benda yang kita boleh sentuh, macam pen hitam, kaset, CD. Untuk digital copy yang kita beli daripada web, macam HDTrack, Bandcamp, iTunes, atau kita download secara tidak halal. And the last one, nombor 3 lah, streaming. Tadi aku mention streaming service lah. Kita kat Malaysia ni diperkenalkan firstly dengan Spotify, and then untuk superior punya experience nak dengar punya quality ialah Tidal. And now kita ada Apple Music pun dah ada high quality punya sound. Then YouTube Music, itu antara streaming service yang popular dekat Malaysia lah. Kita tahu source of music yang kita dengar. Contoh macam kalau kat rumah kau ada banyak CD, so basically kau punya source of music adalah CD lah. Tapi nowadays mostly people listen to streaming services. And then setelah kita tahu source of music, kita kena set budget. Kita kena tahu budget apa yang kita ada.
isi the tu, maknanya kau study equipment yang diperlukan ataupun kau kena tengok bajet apa yang kau ada sekarang. So bila kau tahu bajet kau, kau boleh finalize lah apa benda yang kau boleh beli, ataupun kau kena tunggu dulu, hold, simpan duit. Okay, so bajet isi the cash use card sekarang ni yang is up to you. Kalau kau pandai manage kau punya credit card, kau boleh bayar beli equipment dengan credit card dengan zero installment. But it's up to you lah macam mana kau nak. Yelah, credit card kan, ia adalah hutang. Ada setengah orang tak nak berhutang, dia suka beli cash. Macam aku sendiri pun, aku dah lama tak ada credit card. Mostly aku akan jual barang equipment aku yang tak pakai, aku akan guna tu sebagai modal untuk beli equipment baru. And then bila kita macam aku mention tadi, budget ni bergantung pada source of music dan hi-fi setup. Itulah untuk yang kita nak play kita punya source tu. And then untuk lebih murah, macam aku cakap this hi-fi ni is a journey. So untuk lebih murah, aku suggest beli use barang-barang terpakai macam ke tempat yang aku mention tadi, kat Facebook, Carousel and Mudah. Ni aku nak share hi-fi punya equipment dengan komponen dia. Okay, first untuk digital music, kita perlukan device untuk kita play digital music ni. So digital punya device first, of course lah, kita punya smartphone, kita ada tablet macam tab ataupun iPad. Lepas tu ada digital audio player, ialah satu device. Bentuk dia macam smartphone, tapi dia hanya untuk, bukan smartphone, dia hanya untuk kau simpan kau punya lagu dalam tu dan untuk play high quality, either high or not lah. And then of course laptop and computer. So that actually the device untuk kita sip store atau play kita punya digital music lah. Digital music ni either macam aku cakap tadi, digital yang kau beli download tu ataupun streaming. So and then keduanya ada, ya, teknologi sekarang Bluetooth. Bluetooth pun ada dia punya environment, dia punya setup device for Bluetooth. It's either Bluetooth receiver. Bluetooth receiver ni adalah bila kau main pakai smartphone kau, kau on Bluetooth, Bluetooth receiver tu akan terima sound daripada device kau tu. So dia akan, so tu setup kau pula lah. Kau sama ada Bluetooth receiver kau tu ada built-in deck atau tak. Kalau tak ada built-in deck, kita akan terang kemudian lah. Kita akan terang setup, dia punya setup. Kau kena sambung kat deck, deck dia pergi dekat amp. Ataupun sekarang ni amplifier, integrated amplifier pun banyak yang dah ada built-in punya Bluetooth. So itu add another option lah untuk kalau amplifier tu ada Bluetooth. And kita ada Bluetooth headphone, earphone and then speaker. So laluan untuk Bluetooth ni lagi mudah lah. Kalau kau tak nak beli amp ke apa ke, boleh dengar through your handphone and then headphone Bluetooth atau earphone Bluetooth. Macam mungkin ada Bluetooth speaker. So actually that's a one way, salah satu cara lah untuk kau dengar music gunakan Bluetooth punya setup atau environment. And then kita ada, sebabkan kita ada streaming services, kita ada streamer atau streamer equipment lah. Streamer equipment ni adalah kita connect, dia akan connect dengan wifi demi setup. Contoh macam kau ada tak, okay, aku mainly aku use Tidal untuk aku punya streaming services. So bila aku connect dengan aku punya streamer, dia akan play music as if aku punya smartphone ni macam remote lah. Aku pilih lagu, nanti streamer tu akan cache, dia akan play dengan connection dengan wifi. So streamer ni pun ada banyak jenis. Ada yang include deck, ada yang tak ada deck.
DAC ni adalah digital to analog, nanti aku terangkan sekejap lagi. Ada yang amplifier sama sekarang pun ada yang built-in streamer. So dah, streamer ni basically untuk streaming services macam Tidal, Spotify, Apple Music. Tapi aku rasa kena tengok lah dia punya capability streamer tu, dia boleh connect dengan streaming services yang mana. So basically streaming services ni kau kena subscribe lah, macam Tidal, Spotify, Apple Music atau YouTube Music, untuk kau nak experience dengar lagu gunakan streamer. Okay. Then next kita ada equipment DAC. DAC ni adalah digital to analog converter. DAC ni can be standalone ataupun macam cakap built-in inside the amplifier. Okay, so DAC ni dia convertkan digital punya sources to analog. Daripada source, bila dia dah convert ke analog tu, kau pergi ke, kau akan communicate, kau akan connectkan ke M kau. Untuk tu aku pun tak nak cerita detail, kau boleh search kat dalam YouTube atau Google untuk penerangan lebih lanjut apakah penggunaan DAC ni. Maksudnya adalah headphone amplifier. Headphone amplifier ni adalah amplifier untuk headphone. Ada setengah headphone yang mahal tak, yang ribuan-ribuan ni, dia perlukan power. So untuk dapatkan sound yang sedap ni, amp yang mahal ni dia perlukan power. So kalau kau connect terus ke kau punya laptop ataupun device kau lah, kau connect terus ke laptop, smartphone, tab, dia tak boleh trigger dia punya, dia tak, kau tak dapat lah experience dia punya kelebihan atau kesedapan headphone tu. So basically kau kena ada headphone amplifier. Okay, next adalah ni nyawa lah aku kata, kalau kau punya setup tu memerlukan benda ni, itu amplifier. Ini yang akan mempengaruhi sound kau, antara benda-benda yang mempengaruhi. Basically amplifier is the heartbeat of your system lah, ini nyawa. Kita ada integrated amplifier. Integrated amplifier macam aku cakap tu, mana integrated ni ada all in one. Mungkin ada amplifier yang dalam tu ada Bluetooth, ada yang ada streamer, ada yang siap ada phono. Phono ni untuk turntable. Terusnya adalah phono. Phono amplifier atau phono preamp. Phono ni tugasnya adalah untuk turntable. Dia akan convertkan sound daripada penghitam tu daripada turntable. Dan kita connect ke amplifier. Ataupun phono ni kita ada yang include dekat dalam amplifier juga, built-in amplifier, integrated amplifier. Ada setengah yang ada phono. Phono punya, nak kita punya input. Ataupun kita boleh beli yang standalone dan kita kena connect ke kita punya amplifier lah. Table ni kita ada dua jenis cartridge, which is moving magnet dengan moving coil punya cartridge. Ada phono yang mempunyai moving magnet punya connection saja, ada yang moving coil saja, dan ada yang ada dua-dua, iaitu moving magnet dengan moving coil. Our next equipment is turntable. So turntable ni adalah untuk orang yang bila source of music dia adalah hitam lah kan, record, vinyl record. So kau perlukan turntable untuk dengar kau punya source which is vinyl hitam. So turntable pun kat market sekarang pun ada yang, kalau ada yang built-in punya phono, ada yang tak ada phono. So tak ada phono, kau kena connect to phono atau kau kena connect ke amplifier yang ada phono. And then ada juga yang Bluetooth connection, macam Sony tahun lepas ke, ada perkenalkan satu turntable which is dia ada built-in phono dan Bluetooth. Maknanya kau boleh pasang pin hitam, kau dengar pin hitam kau guna headphone ataupun guna speaker yang which is guna connection Bluetooth lah, bukan wired. Tu salah satu option lah. Then our next device atau equipment is cassette player. Cassette player ni adalah untuk orang dengar cassette lah. Dan cassette, untuk orang-orang yang tak tahu, tak aware, cassette masih relevant guys. Artis-artis besar macam Adele, Taylor Swift masih jual cassette. Dan kenapa mereka jual cassette? Maknanya ada demand lah kan. So aku pun quite surprise juga, ada sebab banyak agak cassette yang
Aduh, aku menyesal agak jual dulu. Macam dulu aku ada Too Fat, Butterfingers, sekarang harga boleh cecah ratus tu. Aku jual kaset yang kawan-kawan aku ada first pack kaset kan, yang susah dapat tu. Sikit menyesal lah jual. So kaset, balik pada kaset player. Kaset player kita ada portable. Portable is macam ya Sony, Sony Walkman. Ada banyak lah brand, Aiwa. So tape deck, tape deck adalah tape deck ataupun boombox. Boombox ni yang radio ada kaset, ada CD ataupun radio yang ada speaker. Ada kaset saja, ada yang ada dua-dua CD dengan kaset kan. Itu aku panggil boombox lah, yang ada speaker sekali tu. And then itu adalah device untuk kaset lah, kaset player. Kalau kau punya kaset ada banyak kat rumah tu, jangan buang ni. Memang ada value. Dan kalau kau nak sound yang sedap, kau kena dengar through tape deck. Ah, tak tipu aku, dengar through tape deck aku terkejut. Dengar sound kaset, oh macam ni dia punya sound kaset. Sebab selama ni dulu kita dengar pakai lah Walkman yang murah-murah kan. So actually sound, yelah kita dengar pun earphone murah-murah, so tak dapat lah dia punya quality actually tu. So kalau kaset player ni, kalau ada tape deck tu, kaset dengar ke tape deck, memang actually sound dia quite surprising lah. Dan seterusnya adalah CD player. CD player ni ada dua jenis, iaitu yang ada built in deck, ada yang no deck, which is orang akan panggil CDT, CD transport. Maknanya kalau kau beli CDT, kau kena ada amp yang ada deck ataupun kau ada amp standalone. Maknanya kau kena connect kau punya CDT tu ke deck pula. So deck tu akan convertkan daripada digital sources to analog. Dua adalah portable lah, CD player yang dulu portable tu. And then boombox, macam cassette player juga tadi, yang ada speaker, radio yang ada speaker, ada CD player dalam tu sekali tu, dengan boombox lah. Tapi untuk mendapatkan, kau nak dengar quality music atau quality CD ke tahap maksimum, kau kena go to the CD player, proper CD player, with either with built-in deck ataupun CD transport lah, which no deck. Itu sedap lah sound dia, tak tipu lah CD. Dia CD masih relevan lah. Dan kalau tengok dalam report baru-baru ni pun, penjualan CD dah makin menaik. Kalau kita reverse balik pada 2010, 2013, 2014, tu adalah kenaikan piring hitam tau. Masa tu piring hitam, aku pun sama juga lah. Aku terjebak dengan Hi-Fi ni sebab nak tengah piring hitam lah. Sebab masa tu kononnya sound piring hitam ni dia superior lah. But as is wrong actually. Tak kisah mana-mana source of music kau dengar pun, tapi kalau kau punya setup tu power, dia akan sedap juga. Kau akan dapat dengar dia punya quality. Lately 2 tahun setahun ni dia meningkat. Sebab aku rasa, pendapat aku, piring hitam actually dah start mahal. So kalau setengah orang atau collector yang suka kumpul physical format ni, goes for CD. Nowadays aku a bit memilih lah, sebab kan harga piring hitam ni mahal lah sekarang ni. Kadang aku opt to buy CD player, CD lah, format CD. Kalau aku nak ada dalam format physical, ataupun aku just dengar dekat streaming services lah, macam Tidal. Okay, seterusnya speaker. Oh, speaker ni pun, speaker dengan amp ni, kalau kau dengar through speaker, of course lah, speaker dengan amp ni adalah actually itu dia punya nyawa lah, dua-dua ni equipment ni, dengan untuk kau punya audio setup ni. And sebab kau beli source kau mungkin berbeza-beza, tapi kalau kau dengar through amp dengan speaker, maknanya kau punya source music tu semua go through that process setup. So ini speaker dengan amp ni penting, sangat-sangat penting. Speaker pula ada, speaker ada dua, aktif dengan pasif. Dan dia ada boleh jadi bookshelf dengan stand floor yang tinggi tu. So dia bergantung pada size bilik. So kalau kau ada punya setup dekat ruang tamu, mostly orang akan suggest pakai stand floor.
kalau dalam kalau kat ruang tamu, kalau ruang yang besar, stand floor. Tapi kalau dalam bilik yang compact, bossy orang akan suggest pakai bookshelf. Dan jangan memperkecilkanlah bookshelf walaupun dia kecil, tak sebesar stand floor tinggi, tower punya speaker. Banyak sebenarnya bookshelf yang sound dia memang power dan sedap. Kena study lah dekat internet dengan dekat Google atau website yang melibatkan audio, atau kena tanya orang pengalaman. So banyak speaker sebenarnya kalau kita nak pilih. Pilih option tu memang banyak. Dan seterusnya adalah headphone. Aku mention tadi ada juga headphone yang mahal ni, yang memerlukan power. Kau kena pakai headphone M. So dunia headphone ni pun, kalau siapa yang berminat dengan headphone ni, study lah. Memang quite interesting lah dunia headphone ni, which is I'm not, aku tak mendalami sangat dalam dunia headphone ni. And then kita ada inside ear monitor, iaitu IEM ataupun earphone lah, ni macam earphone. Itu pun salah satu equipment beside headphone yang portable untuk bawa ke mana-mana. Okay, lagi satu adalah yang paling yang penting juga dalam kita punya setup ni adalah kabel. Kita ada RCA kabel, XLR kabel, coaxial kabel, optical kabel, dan kita ada connection internet USB. Mostly ni akan more to kalau kau nak connect ke kedek kau, ada option untuk internet USB. Then kita ada power kabel and speaker kabel. So each kabel ni ada dia punya function masing-masing, dan each kabel ni adalah kabel ni lah yang communicate ataupun connect dengan dia punya, kau punya sistem atau environment lah kan. Kalau kau punya source tu macam macam streamer, source kau adalah digital, kalau yang mana bukan built in DAC. So bila kau nak connect ke DAC, dia perlukan digital punya kabel untuk bawa, untuk communicate. So which is digital ada tiga, sama ada kau punya streamer tu ada coaxial, optical ataupun internet output untuk pergi ke input DAC kau ataupun amplifier yang built-in DAC. So kau kena tengoklah option mana yang available. Kat situ lah pentingnya mengenali kabel ni. Basically itu aku nak share berkenaan dengan equipment-equipment yang ada di dalam dunia hi-fi ni lah. Atau mungkin aku minta maaf lah kalau ada yang aku miss. So aku pun 10 tahun, baru 10 tahun je buat dengan hi-fi ni, tak lama. Korang boleh refer dengan orang lebih pengalaman, boleh buat sendiri punya research dekat YouTube, Google, website dengan hi-fi atau FB group. This is amaran eh. Once kau involved dengan hi-fi, it's a bit dangerous sebab bila kau dapat dengar sound yang sedap ni, lepas tu kau pergi rumah orang lain dengan setup orang, mak eh sound kau sedap gila, apa benda yang kau ni, kau balik rumah kau tengok dengar balik setup kau, apa yang kau boleh improve, apa yang kau boleh upgrade. Dekat situ yang jadi bahaya dia, meracun tu kau upgrade. But itulah hi-fi, dia punya interestingnya. So itulah aku untuk setakat ini, itu yang aku nak share. Okay guys, terima kasih kerana sudi mendengar. Moga dapat memberi manfaat lah untuk yang baru nak berjinak ni. Maaf lah kalau ada kurang. Macam aku cakap tadi, boleh refer pada sos-sos yang sepatutnya. Okay, assalamualaikum.